Hello Toppers. Mendengar nama Sungai Amazon, banyak orang yang mengetahui bahaya dan rahasia alam mengerikan di sungai tersebut. Sungai yang melintasi beberapa negara Amerika Selatan seperti Peru, Kolombia, Brazil, Bolivia, Venezuela, Ekuador, dan Guyana. Selain itu, hutan dan Sungai Amazon juga terkenal dengan hewan mematikan seperti ikan piranha, anaconda, buaya, serangga beracun, dan binatang-binatang buas yang lain. Apakah kalian kepikiran untuk mau bertahan hidup di wilayah Amazon? Seorang warga Britain, Ed Stafford, membuktikan itu bukan perkara mustahil. Pada tahun 2010, dia yang berumur 34 tahun ketika itu menciptakan sejarah menjadi manusia pertama berjalan di Sungai Amazon selama 860 hari. Setelah meninggalkan dunia militer dan berpangkat seorang kapten, dia merasa sangat bosan dengan rutinitas pekerjaannya di pejabat. Ketika itu ada seorang rekan kerja yang memberitahunya bahwa belum ada lagi manusia yang pernah dan ingin berjalan di sepanjang Sungai Amazon. Kedua orang ini akhirnya ingin menjelajahi hutan Amazon dengan berjalan selama 860 hari. Kebayangkan gimana rasanya bertemu dengan hewan-hewan buas di sana? Sepanjang perjalanan, Ed Stafford dan Sanchez Rivera terpaksa berhadapan dengan piranha, ular anaconda, pusaran air, arus banjir, hujan tanpa henti, dan digigit ribuan nyamuk. Mereka juga perlu berhati-hati agar tidak menjadi mangsa buaya kaiman yang panjangnya hingga 18 kaki. Mereka berdua hidup dengan memakan piranha dan bagian dalam pohon palem. Terkadang mereka berhenti seketika di perkampungan orang asli di sepanjang sungai. Tetapi ancaman terbesar adalah masyarakat pribumi di situ yang telah dianiaya selama puluhan tahun oleh penguasa wilayah. Namun Ed Stafford tidak menyerah. Mungkin kerjanya sebagai seorang tentara pada masa lalu banyak membantunya untuk meneruskan kelangsungan hidup walaupun susah. Kira-kira 85 km lagi perjalanan sebelum tiba di lokasi terakhir. Ed Stafford pingsan akibat kelelahan berjalan. Walau bagaimanapun, ia tetap melanjutkan perjalanan setelah istirahat selama beberapa jam. Ia akhirnya kembali ke kehidupan normal setelah terlepas di kehidupan hutan Amazon. Nah Toppers, semoga info ini bermanfaat buat kalian ya. Bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya Toppers.